Jelajah Ramadan Sati Sejiwa RTM bagi negeri Sabah yang berakhir di Kota Kinabalu hari ini menampilkan keunikan tersendiri menerusi penganjuran program memasak aneka bubur. Program dijayakan warga RTM Sabah dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan dan swasta. Kita bersama Farizi Morinding di tapak penyediaan bubur di Kompleks Bersepadu Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu Sabah untuk laporan lanjut. Farizi, silakan. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya kini masih berada di tapak program Aneka Bubur 2015 yang juga merupakan sebahagian pengisian sempena program Jelajah Ramadan 2015 yang akan menjelajah ke seluruh negara sepanjang bulan Ramadan ini. Dan di Sabah, program ini telah menjelajah ke beberapa buah daerah bermula di Keningau, Sandakan, Tawau dan berakhir di Ibu Negeri di Kota Kinabalu pada hari ini. Dan untuk menyebut dengan lebih lanjut tentang program Aneka Bubur pada hari ini, bersama dengan saya pengurus penyelaras program Aneka Bubur, Puan Nur Ahmad, untuk memperjelaskan program pada hari ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Mungkin Puan boleh perjelaskan serba sedikit berkenaan dengan objektif atau tujuan penganjuran program Aneka Bubur pada hari ini. Sebenarnya program ini merupakan acara tahunan RTM Sabah yang telah bermula sejak tahun 2010 lagi, dan objektifnya ialah untuk mengeratkan hubungan silaturahim di antara warga RTM itu sendiri dan juga warga KKMMM dan seterusnya masyarakat di sekitar Bandar Kota Kinabalu. Dan juga melihat penganjuran program sebelum ini, pelbagai aneka bubur telah dicuba diketengahkan. Dan pada tahun ini, beberapa juga makanan tradisi cuba diketengahkan pada tahun ini. Jadi mungkin pada tahun hadapan, adakah kelainan atau keunikan akan ditampilkan? Pada mulanya kita perkenalkan iaitu bubur lambuk ya, 2 tahun, dan seterusnya kita tahun lalu kita memperkenalkan pula salah satu lagi makanan tradisi suku kaum Sabah iaitu mendade ya, kelupis, dan juga kita adakan bubur caca. Dan tahun ini ada kelainan sikit, tahun ini kita membuat aneka bubur iaitu seperti bubur kacang, bubur jagung, bubur pisang, bubur pulut hitam dan banyak lagi bubur lah, jenis bubur. Di samping pada tahun ini juga kita memperkenalkan satu lagi kuih tradisi suku kaum Bajau iaitu penjaram. Jadi sebagai penyelaras program tahun-tahun sebelum ini, mungkin ada harapan Puan sempena dengan program pada kali ini? Harapan saya, begitu juga harapan warga RTM Sabah, iaitu untuk memperbagaikan lagi jenis kuih muih ataupun makanan tradisi suku kaum yang terdapat di Sabah ini. Di samping itu juga mungkin aneka bubur ini akan kita perbanyakkan lagi atau kita pertingkatkan lagi, di mana kita dapat mengagihkan lebih ramai lagi untuk masyarakat di sekitar Kota Kinabalu ini, di samping kita mengimarakan bulan Ramadan. Okey, terima kasih Puan. Okey, program pada kali ini antara lain bermatlamat untuk mendekati penonton dan pendengar RTM sekaligus menyebarkan pelbagai maklumat berkaitan isu-isu semasa dalam dan luar negara. Menerusi program Aneka Bubur pada kali ini, kira-kira 5,000 bubur akan diagihkan kepada masjid-masjid serta surau berhampiran, termasuk pelbagai agensi kerajaan dan swasta serta golongan memerlukan seperti anak yatim dan ibu tunggal. Dan program kali ini juga merupakan kerjasama antara RTM Sabah dengan kerjasama pejabat Ahli Parlimen Papah serta Persatuan Ibu Tunggal. Baiklah, setakat itu laporan terkini yang dapat saya bawakan berlintas langsung dari perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Sabah di Kota Kinabalu ini sempena dengan penganjuran program Aneka Bubur 2015 sempena dengan program Jelajah Ramadan 2015. Baiklah, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan.